Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Muhammad Fahri Terje, channel Rap Zambes TV. Jadi video satu ini gue mau unboxing kura-kura Ambon, guys ya. Ya, jadi gue mau unboxing kura-kura Ambon. Daripada penasaran, nih kita langsung masuk dalam videonya. Oke, sebelumnya di sini dikasihin ventilasi juga ya buat dia napas. Oke, jadi kita siapin dulu yang namanya kuluman lagi nih. Oke, kita siapin dulu yang namanya cutter. Oke, jadi langsung aja kita buka. Sebelumnya kalian like dulu video ini dan jangan lupa di subscribe guys ya. Oke, let's go guys, kita oke jadi langsung aja kita buka ya guys ya. Tapi di sini kenapa ya guys ini? Oke, kita buka dulu. Ini masih rapet tuh ya, rapet banget tuh. Dan dikasih ventilasi juga, aman berarti ini. Oke, kita buka. Kita buka ya. Oke, ini di sini. Dia juga ngelakban jadi sisi-sisinya ini kagak di full lakban guys, jadi sengaja mungkin ya biar napas juga, ada napas di bagian atasnya juga. Oke, ini ada isinya, kelihatan guys. Oke, jadi kita langsung ambil aja kura-kuranya. Ini dikasihin apa namanya tuh kardus ya buat dia ngegerak. Oke, dikasih daun ketapang tuh ya, emang ada dapatnya free daun ketapang. Wah, jadi ini kura-kuranya cuy, sudah dikasihin begini cuy. Kasihan juga nih sama kura-kuranya ya. Oke, kita buka dulu. Aduh, ini ukurannya sih enggak 22 cm ya, katanya sih ukurannya 22 cm. Pasti kagak dikirim yang 22 cm, guys. Nanti kita ukur lah ya. Ukuran enggak masalah, guys, karena harganya juga nih murah ya. Bau, bau banget. Oke. Tuh, dikasih pempes juga, guys. Aduh, bau cuk. Kita buka gini aja ya. Oh, ini bisa dibuka. Oke, kita ambil kura-kuranya. Wih, bentuknya kayak ambon ceper ya. Ambil kura-kuranya dan bau banget. Udah kencing tuh ya, kencing. Oke, ini jadi gak bisa sebut nih, kayaknya jantan ya tuh. Kecil banget nih. Ini ukuran adalah nih 15 cm atau 17 cm, gua gak tahu guys. Dan ini masalahnya rapet banget cuy, tuh rapet banget ya. Itu bisa masukin kakinya tuh, tuh ya lo, kepalanya tuh di mana, di sini guys kepalanya ya. Coba kita taruh air dulu ya, bentar ya. Gua ambil baskom dulu sebelum ditaruh di kolam. Oke guys, jadi ini kura-kuranya udah tuh gua taruh ember. Kenapa gua taruh ember dulu? Ini udah kasih daun tapang. Jadi kalau kalian unboxing kura-kura, usahakan jangan langsung taruh di kolam, taruh di ember dulu selama beberapa menit. Kalau udah langsung kalian taruh kolam. Kalau misalnya nggak punya kolam ya taruh di sini. Dan ini gue nggak tahu nih sakit apa enggak ya, soalnya dia malu terus nih, jalan tempurangan terus tuh, tuh buntutnya nih ya, di sini ya, tuh masih malu dia. Wah, ganti kulit ya guys, tuh ganti kulit ya, tuh. Oke, nanti kita bantu dia ganti kulit. Ini gua nungguin beberapa menit, langsung gua taruh di ininya ya, apa namanya, di kolam. Oke, tunggu. Oke guys, jadi ini kita langsung aja ambil kura-kuranya. Jadi nama kura-kura ini adalah Ambon guys ya. Nama latinnya gua lupa apa namanya, pokoknya namanya kura-kura Ambon atau batok juga ya. Jadi udah gua ambil dari ember, terus gua mau taruh kolam nih. Kolam ini baru banget dibikin beberapa hari yang lalu, dan udah gua taruh ikan dan juga lobster guys. Oke, ini langsung gua taruh aja nih ya, nih tuh. Jadi dia rapat banget ya, jadi dia tuh cara dia bertahan hidup dengan merapatkan tubuhnya, anjir, berantakin tubuhnya. Jadi maksudnya itu dia bisa kan kalau kura-kura ini nggak bisa masuk semua ya badannya ke tempurungnya, dan kalau kura-kura ini dia bisa masuk sampai ke tempurungnya itu kaki dan pala itu sampai nggak kelihatan guys, beda dengan kura-kura Brazil. Tuh bisa lihat tuh, gue udah siapin ikan dan juga itu ada lobster ya. Baru pertama kali naruh itu lobster, jadi apa ya namanya, kayak semacam inilah, lupa apa sih namanya. Udah lah, gak usah dibahas lobsternya, jadi kita bahas saja kura-kuranya guys ya. Jadi kura-kuranya sudah mengeluarkan palanya, alhamdulillah kayaknya ini sehat ya guys ya. Dan ukurannya tadi gue hitung itu 17 cm, dan pas gua ini lihat di deskripsinya emang ukurannya 17 sampai 22 cm. Dan untuk ukuran 22 cm itu harganya katanya nambah lagi, dan beda playlistnya. Jadi yang 22 cm itu harganya 70.000 ya, jadi murah banget. Beginilah guys ya kalau misalnya belinya di shopping.
Oke guys, mungkin segitu aja video dari gua. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe-nya. Sini video, salam Tarto Indonesia.